Hai semua, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau kasih tutorial tentang lettering menggunakan ballpoint. Jadi yang pertama kita butuh kertas bebas, kertas apa aja. Lalu ballpoint, di sini aku pakai ballpoint standar. Kalian mau pakai apa aja bebas. Step yang pertama, di sini aku akan buat huruf alfabet A sampai Z. Caranya sama kayak nulis huruf biasa, tapi kalian tambahin garis satu lagi di sebelah garis yang downstroke. Kalian bisa lihat aja seperti yang ada di video. Kalian yang mau ditebelin atau enggak itu terserah kalian aja, karena aku lebih suka yang ditebelin, jadi aku tebelin. Selesai aku tebelinnya. Sekarang kita lanjut ke step yang berikutnya, yaitu membuat kata. Di sini kalian buat seperti menulis huruf Latin biasa, tapi nulisnya agak diberi jarak supaya nanti mudah untuk memberi garis downstroke-nya. Seperti ini. Selesai. Menurut aku ini tuh rekomend banget buat kalian yang mau belajar hand lettering tapi tidak punya brush pen atau alat-alat lainnya. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga videonya bisa membantu kalian. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe channel aku. Dan follow Instagram aku juga. Bye-bye, see you on next video.